Silakan Pak Heri. Salam dulu ya. Pak, maaf ini screennya masih screen yang lama ya? Oh ya, kata Dr. Misno katanya hanya mendengarkan ulasan dari skripsi yang saya kirim barusan, Pak, atas nama Herdi Hendrawan. Sore ya, Sebentar Pak. ya. Mungkin langsung diceritain aja dulu, Pak. Penelitiannya apa, segala macam. Baik. Ya. Selamat. Secara garis besar aja. Karena laptopnya harus mencolokin ke ini. Mohon izin menunggu sebentar Pak ya, karena laptopnya mati. Bisa, kalau ada materi boleh di-share Pak, di itu di Zoom. Tapi kalau nggak ada ya Bapak sampaikan aja kira-kira tujuan pendahuluannya apa, tujuan penelitiannya apa, metodenya apa, kemudian satu lagi adalah kesimpulannya apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Yayat. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan presentasi terkait tesis yang sudah saya lakukan. Adapun judul dari tesis ini adalah Permasalahan Pengelolaan Wakaf Persatuan Umat Islam PUI di Kabupaten Bogor dan Solusinya.
Kenapa saya memilih judul ini? Karena sejauh ini terkait masalah ini belum ada yang melakukan penelitian. Karena kebetulan saya ada di kepengurusan PW itu sendiri, terutama di Kabupaten Bogor. Jadi karena saya melihat bahwa di sini ada persoalan, ada permasalahan yang harus diselesaikan, maka saya